Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku. Sekarang kita mau keliling rumahnya Kak Ricis. Ih, panggil Ricis aja, kita makan sama. Iya, seumuran kan? Iya, betul. Kita ayo semuanya dari mana dulu ya? Ke rumah sendiri ya, ayo. Iya. Siapa? Orang belum ditawarin. Oh iya, anggap rumah sendiri. Oh iya benar. Oh, anggap rumah sendiri dijual abis ini sama dia semua. Ambil bisa lah, Maret. Bebeknya serius, coba. Satu, dua. Kok saya yang takut ya? Gak ada asuransinya nih, Spok. Wow, bisa. Bisa anak mayoran mah. Apaan? Mainan, aku bentuk mainan setiap seminggu sekali. Nanti saya mau bawa pulang ya? Mohon maaf. Kayak gak di sponsor, saya bayar. Jangan dibawa pulang. Iya, ada itu buat mainan. Kemarin kita main di sini juga lah, kamu harus bisa main di sini. Rosokan dong, rosokan. Ini boleh masuk? Boleh lah. Rosokannya kuat. Kuat. Iku aja main kemarin di sini. Coba ya, kita akan melihat. Satu. Saya pakai rok. Bisa. Satu, dua, tiga. Hehe. Ibu lari masuk. Bisa kan ya? Jangan sampai dia nyaman di sini karena orang-orang yang nyaman biasanya hak milik. Bahaya kan ke rumah sendiri. Oh iya juga ya. Dia masih ingat dengan tagline itu. Iya. Ini apa ya, ruang apa? Ini ruang wardrobe. Ini olahraga, ini kamar. Butus. Apa artinya tuh? Bismillah. Awali dengan bismillah. Iya enggak? Enggak tahu bahasa Inggris. Eat, drink, makan, minum. Iya. Terima kasih ya, Allah. Iya. Taunya doang gitu-gitu doang ya, kata-kata itu. Bagus itu juga udah bagus banget. Tahu I love you kan artinya apa? Apa? Love tuh cinta apa? Sayang. Masa cinta kan kalian sering bilang I love you berdua? Enggak. Masa? Kayak udah kalau pacaran gimana sih? Pakai bahasa Indonesia. Coba kalau pacaran gimana sih? Coba dong. Nemu kameramenin. Coba dong pacaran dong berdua gimana sih? Ceritanya pas saya ngapain deh? Lagi kangen-kangenan, lagi kangen-kangenan. Jadi aku nangis. Oh, pengen gue cubit upilnya. Gemes deh. Maaf kok jadi saya kameramen ya? Iya. Kalian lucu banget, ya ampun. Ini jamnya mati. Masa setengah satu mungkin mati. Oh iya. Mau kemana sekarang? Terserah. Ini kamar tamu, kamar orang tua. Ini nge-gym, wardrobe, kamar aku. Mana? Kamar kayak gini. Oh, kamar kayak gini. Kamar kecil. Kamar kecil berantakan. Ada ikan-ikannya. Oh, serba pink. Iya, serba pink. Mana ikan sih? Itu ikan. Oh. Iya, benar. Iya, Hello Kitty. Suka banget Hello Kitty. Aku tuh suka Hello Kitty dari SD. Kamu suka Hello Kitty dari kapan? Dari gak tau kapan. Aku tuh suka kapan aku pink. Kalau tidak aku tuh anaknya pink banget. Pink parah. Kamu pink banget atau pink aja? Pink aja. Aku pink banget. Aku kalau gak pink aku gak mau. Itu apa? Susah aja. Kok kamu gak takut sih? Pura-pura takut. Oh, pura-pura takut. Ulang. Bisa acting deh. Biar kayak Ike lo ngeprank aku. Yang kemarin. Bener-bener ya Ike, kalau kamu ketemu aku prank balik. Tapi yang nonton jangan kasih tahu ya. Kamu jangan kasih tahu dia ya. Kasih tahu lah. Jangan lah. Mereka mah best friend susah. Yuk apalagi mau kemana? Tasnya coy. Enggak ada tuh, tasnya. Gini-gini tasnya. Aja tasnya. Tas yang paling berharga yang mana kak? Injek aja semuanya. Oh timbangan. Tanya dong kenapa timbangan di kamar? Iya kenapa timbangan? Aku lagi program diet. Jadi aku tiap pagi. Segini diet? Iya. Aku BB-nya berapa? Pertama 54, sekarang udah 52, turun 2 dalam waktu 10 hari. Tuh, targetnya 45. Olahraga kayak tiap hari. Jadi bener-bener workout tuh kencang banget. Dan aku udah gak makan nasi sejak 10 hari terakhir. Hah, gak makan nasi terus ganti? Ganti karbo yang lain, kayak kentang rebus, jagung. Dulu saya juga pernah kayak gitu, terus turun berat badan terus langsung itu. Drop langsung sakit. Apa? Darahnya langsung. Darah rendah? Iya langsung. Sama, pokoknya aku juga sempet ngedrop 3 hari. Iya, kalau itu kan minum nasi itu ya. Tapi tergantung, gayanya kuat apa enggak tuh. Nah itu lagi sih, jangan gak ngibok nih, tapi jangan disorot. Ketahuan gue gagal di katanya 52. Oh, kamu yang bilang, jangan disorot dulu. Jadinya 53. Ntar dulu, tadi pagi 52.
baru tadi pagi 52 loh. Abis makan apaan ayo? Sushi tadi. Ya. Shooting day hari ini. Langsung naik masa? Kayak aku ngambek aja deh, gak mau shooting deh. Aku mau olahraga aja deh. Ini aku mau nanya ini kak. Aku masih stres loh. Kamu sih nginjek ini. Ya maaf, aku jadi galau. Udah, umpetin aja lah ini lah. Sama banget. Mesti. Slow banget siapa sih narasi makan di situ? Yang mau nanya apa deh? Yuk. Emosi kan jadinya. Apa? Yang paling sering dipakai? Yang paling sering ini. Katanya suka pink, kok bukan yang pink? Ih, kamu nggak tahu kebiasaan Ria Ricis. Ria Ricis itu di mana-mana orang tahu. Barang yang makin disuka makin nggak pernah dipakai. Oh gitu. Justru yang makin aku suka aku jaga, aku nggak mau pakai. Ini aku nggak suka, makanya aku pakai. Oh gitu. Iya, yang pink masih ada bandrolnya. Iya, makanya nggak pernah dipakai. Karena aku nggak suka, karena aku suka makanya aku rawat, tidak pernah dipakai sama sekali. Iya, terus dibeli cuma buat dipajang doang dong. Kan nggak cuci mata. So kamu, kalau kamu suka dipakai terus atau enggak? Mau dipakai terus. Kalau suka, kalau dia kotor terus kan? Ya. Ya udah, gue tahu. Tuh kan, kalau netizen termasuk kriteria yang aku atau dia. Kalau aku makin suka makin nggak dipakai. Kalau kakak Caca makin disuka makin dipakai. Hah, yang mana? Malah sering dipakai kalau saya. Kok aneh sih? Ya kan biar lihat nih sukanya pakai itu ya. Ya kita beda deh. Kita berarti berbeda. Kalau yang paling disuka pasti yang pink ya. Suka pink. Yang mana? Ini pink. Ini pink banget. Sama pink bawah Victoria. Pink banget. Kalau begini lucu kali ya. Boleh lah kak, satu yang pink. Boleh ini antara ini. Makin challenge tiba-tiba. Boleh ya? Ya udah deh. Saya dikasih ini sama Kak Icis guys. Tas kesayangan guys. Belum dibuka itu bandrol. Tas saya mana ya, langsung masukin deh di plastik ya. Minta plastik. Jangankan 10 orang, 2 orang aja begini saya bangkrut. Mana nih rumah belum lunas. Kan sama itu. Kan katanya rumah sendiri. Iya sih, rumah sendiri. Lu gak usah ketawa tau lu, kameramen. Lu masukin deh. Ketega. Nangis sih enggak ya. Terus apa? Berdarah. Iya, apanya yang berdarah? Sakit tapi enggak berdarah. Mau kemana? Angkat sendiri kan? Iya. Mau tiduran. Ya Allah, nyaman banget ya. Iya, biasanya kalau ada yang duduk di sini. Belum aku buka-bukain. Emang lo surprise itu temennya Hello Kitty? Enggak sih, cuman lo surprise tuh lucu aja. Lucu banget, parah. Kamu baru tahu ya ini? Demi apa kamu baru tahu lo surprise? Gak tau namanya, tapi sering lihat tapi gak. Kamu kemana aja? Di sana. Oh iya, dijawab lagi sama dia. Iya lucu banget, terus ada yang... Yang paling suka yang mana? Semuanya aku suka. Yang paling? Semuanya. Nih dia yang mulut deh. Emang gitu, oh, emang gitu dia. Kirain pak. Ini kalau malam jadi jenglot. Tahu jenglot kayak gimana? Tahu ya, rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Iya, kayak Ike gitu lah. Bercanda ya Ike ya. Aku kan kangen sama kamu, makanya kamu kesini dong. Ya tadi. Sakit kan Ike guys ya. I miss you. Nanti kita TikTokan bareng ya. Oke, aku mau TikTokan. Ih, lucu. Iya. Yeah. Mau dong, Kak. 5 aja. Tadi mainan mau, tas mau. Lagian ngapain punya lucu-lucu semua sih? Kalau ini? Kaos kaki. Oh, kaos kaki, kirain dong itu. Full lagi yakin? Oke. Okay. Tadi full kameranya gue. Seorang cahaya kameranya full. Keluarnya duit ratusan jutamu itu yang buat bayar rumah, belilah handphone baru. Nantilah kak. Jadi itu banyak loh, amin. Amin. Endorse-nya kenceng banget. Ini apaan? Super. Enggak, itu kado juga. Oh, kirain disimpan di sini. Kagak lah, itu mah itu doang mainan. Oh. Orang pada ngasih ini dari Dendarko kemarin pada ngasih.
Lucu banget ya. Ini buku-buku apa? Buku-buku, aku kan suka baca-baca. Itu buku aku. Oh iya. Saya pamit. Saya nggak suka baca buku sih. Aku juga nggak suka baca. Aku lebih suka nulis dan nonton. Iya, kalau saya nggak suka nonton tapi nggak suka nulis. Aku suka. Aku, karena aku suka mengarang bebas. Aku suka membuat suatu hal-hal yang baru. Itu ya apa? Imajinasi. Iya. Yeah. Imajinasi. Serius? Sata aku suka. Ngomongnya. Gak apa-apa, gak ada yang susah. Aku mana lagi Cahya? Ini mulai depan. Oh, tapi habis ini kamu nyobain pakai kerudung ya? Boleh. Bener ya? Oke, kita akan lihat. Cahya akan bertransisi. Kalau nggak mau bilang dong. Ngasih saya. Pokoknya dibanting-banting. Iya, gimana sih? Ini gamis. Gamisnya banyak banget kayak jualan. Masa gitu. Sih? Aku selalu bilang aku gak punya baju. Iya cewek kan ya. Maksudnya gitu ya. Padahal so baju banget. Di lemari banyak tapi ngomongnya gak punya baju. Udah gitu dipakai itu lagi. Kamu, nanti kamu pakai yang mana? Kamu bertransformasi menjadi yang pink. Upti, boleh. Nanti mau pakai yang pink ya. Ya. Upti, nonton ya di channel aku ya. Ini baju rumah. Udah. Menang-menang rumah sendiri ya. Baju rumah. Ini apa? Ini wardrobe. Wardrobe tuh tempat-tempat dan lucu. Oh. Gitu. Iya, bonekanya banyak banget. Ini yang tadi aku bilang yang dari fans-fans tuh, tapi udah pada dibagi-bagiin lagi ke dari Cheese, kayak ke tim Cheese. Oh, Hello Kitty. Kebanyakan Hello Kitty tahu gitu. Pink, iya, kebanyakan pink. Tapi kadang mereka tuh sekali bawa tuh banyak banget, jadi aku suka bagi-bagiin ke tim Cheese. Iya, dia gede banget. Ini juga kado dari Dari Cheese. Banyak banget dari fans. Enak, jadi kita nggak usah beli-beli lagi. Kamu kan juga fansnya kan banyak banget. Hebat ya kan fansnya. Ini maksudnya apa nih? Di blok maksudnya apa tuh? Nggak mau ngasih tahu. Oh. Ini sepatunya kita banyak banget. Oh. Sepatu favorit. Sepatu favorit. Mana ya? Aku tuh pakai sandal jepit sebenarnya enak, tapi yang paling favorit ini aja. Oh, ini setiap acara aku pakai terus. Karena dia cats tapi ada tingginya gitu. Iya, kelihatan tinggi yes. Ya. Karena kan Timbers kan tinggi-tinggi kayak cuma aku doang yang pendek. Kalau yang paling disuka? Yang paling disuka. Sama aja sih semuanya gue suka. Kan kalau tas ada yang paling suka enggak pernah dipakai. Sama aja aku tuh anaknya sandal jepit banget. Enggak mana sandal jepit banget. Iya, kayak aja tadi juga pakai sandal. Iya, banget kayak pakai sepatu. Enak banget sih. Kayak di kaki rasanya tuh gimana gitu. Dingin, enak enggak gerah. Pokoknya aku anaknya sandal jepit lovers lah. Aja bisa kita. Enggak lah. Kamu bisa ya? Enggak bisa. Tim di sini kenapa jadi gini? Enggak sih. Kayak refleks aja gitu. Oh iya. Nah, ini isinya apa? Baju lah, boleh kalau yang enak. Ini gamis lagi. Ini gamis lagi. Banyak banget gamisnya. Iya, karena biasa kalau syuting kan ganti-ganti. Kalau saya mah syuting bajunya itu baru. Sama aku juga. Tapi kalau misalnya syuting film atau syuting iklan pakainya yang ganti-ganti. Film sih biasa kalau ganti. Gede banget. Ini bisa boleh. Kan? Itu baju mermaid, ini baju mermaid nih. Kalau aku pakai ekor mermaid atasannya yang ini. Ini baju mermaid. Iya, nanti kan saya mau jadi mermaid ya, guys. Saya jadi mermaid terus enggak bisa berenang malah tenggelam. Kalau ini subscribe. Itu baju-baju acara biasanya. Oh. Gamis semua kayaknya sih. Iya, soalnya aku kan anaknya gamisan banget. Gitu. Nanti kita lihat Cahya juga pakai gamis. Ya udah, tutup. Ini tutup. Tutup terus ya. Amin. Kita lanjut kemana? Kenapa harus begini? Kan saya jadi ngikut. Kemana, Bu? Kemana? Yang punya rumah dong. Kan Ibu aja yang punya rumah sekarang. Ya udah, yuk guys, kita di sini langsung ke mana? Kemana? Gak apa-apa, 24 jam berasa rumah sendiri. Ini tuh aturan tinggian dikit ngapa ininya? Iya, ganggu banget ya. Bukan itunya ketinggian. Bukan itunya ke ituan kita terlalu tinggi berarti. Oh iya, berarti kita terlalu tinggi. Iya, tinggi. Lanjut kemana ini? Apa? Kamar tamu. Turun. Lanjut ya. Jadi ini video yang lanjutan yang tadi udah saya udah bikin konten banyak banget. Saya juga sampai ngeprank ke Ricis juga. Nanti aku nggak tahu mau aku post yang ini dulu apa yang prank dulu. Ini tanganku masih kotor banget. Masih kena lip tint. Dan banyak juga konten di YouTube-nya Kak Ricis. Kalian bisa tonton. Nih ini mau pulang. Sumpah ini jam berapa? Coba lihat. Lihatin coba. Bentar.
kita mau balik, baru selesai. Sumpah produktif banget sih tim Kak Ices. Makasih ya. Ini vlog yang tadi. Iya, lanjutannya apa? Guys, aku di prank. Aku tadi aku ngerasa bersalah banget dong. Iya, aku dikasih aja. Aduh, iya tadi sama ini tadi kamu udah pakai. Aku dikasih. Ini juga tau enggak? Tas lucu dari Turki. Yalah, kapan lagi saya dapat tas dari Turki asli. Lucu banget ini, dia homemade gitu. Jadi di Indonesia enggak ada. Besok-besok main terus ya. Boleh banget. Ini Caya aja main sekali dapat segini. Aduh. Apalagi nanti Caya main dulu ya. Aduh, ini bakal dapat. Pokoknya kalau dia main kedua sofa enggak ada, tahu kan sofanya ke mana? Buat dia. Oke, okay, guys, subscribe. Ya, kita mau pulang dulu. Oke, okay, guys, tahu jalan pulang kan? Hah? Tahu jalan pulang? Tahu. Alhamdulillah. Udah enggak usah pamit udah. Eh, dia cium tangan. Udah kan nenek-nenek kali ya gue.